Saudara, tawuran dua kelompok warga terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Tawuran yang terjadi di jalan raya mengakibatkan pengendara yang melintas panik. Dalam rekaman video amatir yang beredar, memperlihatkan dua kelompok warga saling serang di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Warga yang terlibat tawuran menggunakan berbagai jenis senjata seperti celurit, parang, dan melempar batu dan botol. Aksi tawuran ini membuat para pedagang maupun pengguna jalan yang ingin melintas panik dan terhalang. Anggota kepolisian yang berada di lokasi juga sempat melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan tawuran. Tiba-tiba sudah ada yang merangsek masuk naik ke atas membawa tajam nih. Saya baru nengok karena saya pikir udah terlalu berbahaya. Saya muter nih lewat masjid dan ternyata di terminal pun juga kejadian lagi dari pihak sebelah sana. Itu anak-anak mana, Bang? Dan kita yang nyerang duluan anak-anak mana? Kita nggak pernah tahu.